Joglo Resto Dinomo. Ini restoran baru di Jalan Wates, barusan dibuka. Ini restonya ya. Ini suasana dalamnya, rumah-rumah joglo. Ada tiga masalahnya. Oh, ada banyak. Ada beberapa rumah joglo. Ada gazebo juga. Sama ada taman. Ini masuknya dari Jalan Wates, sekitar 300 meter. Hai No, manjat No. Dari bawah No. Ayo No, manjat No. Ayo, manjat yuk. Wah, nggak pakai tali toh ya, manjat kok. Ada taman bermain. Bukanya kapan? Ini. Udah lama bukanya mas. Ini. Mana? Bukanya kapan? Udah lama. Ini. 22 Februari. Oh, iya. Nanti pembayaran di awal. Anune apa wae? Bebek juga no. Oke, ini punyanya Pak Saiti ya. Yang dulu ada bebek apa? Bebek Saiti dekat Pertamina Rawulu. Nah, ini sekarang buka di sini. Bukanya Februari kemarin. Oke, ini yang bagian belakang ya. Bagian belakang. Tadi yang pertama tadi masuknya lewat depan, yang bagian belakang. Tapi kayaknya juga bisa masuk sih dari belakang. Oke, ini joglo yang belakang. Ini joglonya itu ada 3 atau 4 ya joglonya. Bisa buat makan atau pertemuan ini. Sebelah sini musola. Ya, sebelah sini musola, terus ini kasirnya di sini. Nah, bagian yang tengah ini ada ayunan sama tempat mainan, ada panggung ini. Ada ayunan gede-gede. Oke, ini ada tempat makan yang outdoor ya. Sini outdoor, ada yang indoor, yang di joglo tadi yang sebelah sini sama sini. Jadi joglonya 1, 2, 3 joglo yang gede-gede. Yang di depan sana tadi ada apa ya, kayak joglo kecil sih, tapi kalau yang gede ada 3. Ini yang kasir tadi, tempat bayarnya di situ atau yang sana ya. Oh, yang sana kayaknya. Ini kayaknya ini dapurnya ya. Ini tempat bayar, yuk kita lihat tempat bayarnya di sana, kasirnya. Iya, serbu. Atas nama siapa ya, Ibu? Pak Iman. Pak Iman, sebenarnya disukai mana ya? Diskonnya sampai kapan, Pak? Oke, ini selama Ramadan tadi bukanya jam 2 sampai jam 9 malam. Ini ada diskon 10% tadi.
selama Ramadan. Sama kalau bayarnya pakai Shopee ada cashback 30%. Ini suasana yang ini ya, di bawah Joglo, yang di Joglo. Jadi masuknya lewat Jalan Wates. Iya. Iya, depan toko plastik. Masuk kurang lebih 200 sampai 300 meter. Oke, itu dulu. Yang anget-anget nih guys, mendoan ini goreng ya guys, ini digoreng pakai minyak ya, bukan direbus. Ini jagung ini loh. Ayam kampung utuhnya kayak gini. Udah cuci tangan belum? Ini ayam kampung utuh guys, udah dipotong-potong, tinggal makan. Digoreng juga ya ini, pakai minyak goreng, bukan direbus. Oke, ini nasinya baru datang. Lilinnya dinyalain lagi. Porsi nasinya lumayan guys, lumayan banyak. Oke, kita nikmati dulu ya rezeki ini. Monggo yang mau main kesini silakan.